Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minangkabar. Kali ini Minangkabar hadir di Payakumbuh untuk menyusuri Kampung Cina Kota Payakumbuh. Silakan disaksikan sampai video ini berakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya untuk mensupport channel ini. Oke, kita lanjut ke spot berikutnya. Payakumbuh berasal dari dua kosakata Minang, yaitu payo yang artinya payau atau rawa, sedangkan kumbuh adalah nama tanaman khas yang terdapat pada payau-payau atau rawa. Mereka hidup subur di rawa-rawa tersebut. Diperkirakan di sekitar wilayah Payakumbuh ini dahulu tumbuh dan berkembang tanaman ini diikuti dengan adanya payau-payau yang cukup banyak tersebar di sekitar wilayah ini. Namun sejak periode penjajahan kolonial Belanda, Payakumbuh menjadi salah satu kota penting bagi mereka, terutama untuk menghimpun hasil bumi yang diperoleh dari pedalaman 50 kota, baik berupa kopi, cengkeh, kulit manis, bahkan emas. Sebagaimana umumnya daerah-daerah yang berkembang di zaman kolonial, di zaman itu Belanda juga mengikut sertakan etnis Cina untuk bisa mengembangkan wilayah jajahannya, karena etnis Cina dipercaya mampu melaksanakan aktivitas perdagangan bersama pribumi. Di pusat kota Payakumbuh, masyarakat Cina berbaur dengan pribumi itu lebih akrab dan lebih dekat. Bahkan dari beberapa literatur yang kami dapat, pernah ada seorang etnis Cina yang dipercaya mendapat gelar datuk di daerah ini. Tokoh-tokoh pergerakan juga lahir di Payakumbuh. Bahkan salah seorangnya adalah tokoh pers nasional bernama PK Oyong. Ia lahir dan melewati masa kanak-kanaknya di kota ini. Kompleks makam pemakaman etnis Cina terbesar di wilayah Sumatera Barat juga ada di Payakumbuh. Dinamakan dengan Kompleks Pemakaman Chan Bun Seng yang terdapat sekitar 5 kilo dari pusat kota. Diperkirakan etnis Cina telah ada di sini sekitar 1856 seiring dengan keluarnya aturan Wisken Stelsel, di mana etnis Cina diberi izin oleh pemerintah kolonial mendirikan rumah, mendirikan toko di beberapa kota penting di Payakumbuh, Bukit Tinggi, maupun daerah lainnya. Dari kawasan Kampung Cina, Kota Payakumbuh, Minangkabar, berbagi kabar ranah Minang.